Jadi dalam keluarga ni kamu pilih dia? Betul? Sebab apa? Kuat. Dia kuat. Yang lain semua lemah. Kamu nak yang kuat? Oh, selalunya saka nak yang lemah. Ni dia nak kuat. Maknanya bangsawan punya saka ni. Jadi macam mana tu? Lagi mimpi, kerap mimpi apa? Kalau baru-baru ni tak tahu mimpi tu mimpi biasa atau mimpi pelik. Tapi memang akan ada satu lelaki yang akan dengan saya. Lepas tu kalau orang lain datang kacau, dia akan marah. Tapi lelaki tu saya tak kenal pun. Tapi so dia macam selalu kerap mimpi begitulah. Tapi orangnya berbeza-beza. Tua ke muda dia? Muda je, sebaya. And then kalau macam saya jumpa member saya yang ni kan, badan saya akan ada berdapat lebam. Lebam? So, saya tak boleh rapat dengan dia. Dia ada lebam kat kaki. Macam pukul? Macam tu lah. Kerap mimpi ada? Mimpi ada orang tidur dengan kita ke mimpi? Atau ada orang beli barang dengan kita ke? Beli barang? Bagi barang dengan kita. Bagi petai ingat lah. Petai pergi? Itulah. Ingat macam biasa je. Okey. Selain daripada tu, ada tak mimpi yang diingat, dibawa ke tempat satu suasana yang lama? Tak, pernah kat rumah nenek tu. Ya, yeah. Kalau jenis saka keturunan ni, kita akan mimpi rumah lama, orang bagi barang, orang bagi baby, mimpi melahirkan. Baby baby tu yang lepas pernah, yang maksudnya dah masa sekolah menengah kot. Itu baru terima tu. Baru terima anugerah saka nama dia. Kita menyusukan tapi ramai. Ya. Yeah. Banyak. Maknanya banyak. Menyusukan ni isyarat kepada benda tu, penjaga tu, dia tak mampu nak cari makanan sendiri. Dia dah buat ikatan. Hanya kita tuan saja dapat bagi makan. Okey. Kenapa dia beli barang? Itu adalah akad perjanjian antara kita dengan dia yang baru. Yang dia renew. Renew akad perjanjian. Tanpa sedar tu nama dia. Tapi valid di alam dia. Ni isyarat dia. Kalau sihir ni lain, ular patuk, mimpi yang menyakitkan kita, orang nak bunuh kita ke semua, itu sihir. Saka dia tidak membunuh kita, tapi dia nak kita menjadi tuan dan memberi makan kepada dia. Okay, nak faham info yang asal dan basic. Kalau dah faham yang ni, kita boleh kontrol yang lain, insyaAllah. Kita boleh faham, fahami dulu apa yang dalam kita, baru kita boleh uruskan dia. Sebab kita tidak buang jin, kita menguruskan mereka. Adakah dia perlu kekal ataupun dia perlu diasingkan? Boleh? Sedia tak? Kak izin tak ni? Okey. Rasa panas ke rasa okey? Tak okey je. Maknanya jin tak marah lah tu. Sedia eh? Saya nak terus panggil jin tu. Boleh? Boleh tak? Sedia eh? Nanti kalau tak sedar, kalau suara saya dengar tu, suara saya akan masuk nanti. Kalau saya buat apa-apa, ikut jarahan tu. Boleh? Okey. Assalamualaikum khadam rab. Khadam jasad, khadam nasab. Wahai jin nasab, wahai jin menjaga keturunan hadir. A'udzu bi kalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab yang dengar nanti Allah aku izin. Assalamualaikum wahai jin nasab. Apa urusan kamu dengan dia? Untuk apa dengan dia? Boleh saya tahu? Kamu jaga dia? Jaga dia? Adakah kamu jaga dia? Cakap dengan mulut dia.
Saya tak mau sakit yang kamu. Macam kat luar tadi kamu menjerit-jerit. Bukan saya nak sakit yang kamu. Saya nak pasang minyak wangi je. Ustaz pasang bakhor rindu Nabi kat depan tu. Tu dia menangis. Menjerit nak keluar. Adakah kamu keturunan dia yang jaga dia? Sudi tak bercakap dengan saya dengan baik? Tak mau. Saya minta izin boleh? Saya cakap dengan niat sungguh-sungguh hati saya tak mau buang kamu buang ini. Tapi saya nak kamu cakap dengan baik dengan saya. Mana tahu saya boleh tolong kamu dengan keturunan kamu ni. Kamu sayang dia tak? Tak sayang. Kamu jaga dia tak? Kamu terikat dengan dia? Terikat dengan dia. Baik. Boleh bercakap tak? Saya layan kamu dengan baik kan? Boleh? Kalau kamu layan dengan baik, saya layan baik. Boleh? Betul kamu jaga dia? Kamu diikat dengan dia? Daripada nenek moyang dia? Okey. Ha, dia angguk je. Dia tak mau cakap. Jadi dalam keluarga ni kamu pilih dia? Betul? Sebab apa? Kuat. Dia kuat. Yang lain semua lemah. Kamu nak yang kuat? Oh, selalunya saka nak yang lemah. Ni dia nak kuat. Maknanya bangsawan punya saka ni. Level tinggi ni punya. Okay. Kamu ni rendah ke apa? Memang rendah kan? Level tinggi. Tengok saya sini. Saya kat sini. Bukan saya kat atas. Saya dengan niat yang baik, insyaAllah saya tak mau kacau kamu pun. Boleh? Dia berhajat sekarang nak tahu apa dalam badan dia. Boleh? Boleh? Okay. Sudah lama dengan dia? Masa dia terima bayi tu, kamu terikat dengan dia? Betul? Dari kecil lagi. Dari kecil lagi. Ya, boleh? Panas sikit. Sejuk sikit. Dari kecil lagi? Selepas dia lahir? Dalam umur berapa? Lima tahun. Masa tu kamu jumpa dengan dia ke? Kamu bagi syarat apa? Terus pilih dia. Okey, apa yang lelaki tadi tu? Kacau dia? Saka lelaki tu ke jin lelaki tu kacau dia? Mereka tak boleh bersama. Macam yang belah sana kacau dia? Betul? Yang lebang-lebang tu penjaga dia kacau dia ni? Kamu nampak apa? Ada apa dengan dia tu? Ada apa dengan dia? Kamu Islam ke? Boleh syahadah dengar saya? Lafaz? Saya nampak kamu orang baik. Tapi lama tak semayang ni. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laki perempuan? Perempuan. Tadi kamu yang menjerit depan? Bukan. Itu siapa tu? Itu siapa? Ada yang lain dalam badan dia? Banyak kan? Banyak yang lain. Kamu yang utama. Ada yang lain? Ada yang tak Islam? Tapi jaga dia juga. Yang nenek moyang dia dulu apa ni? Pawang ke apa ni? Pawang kan? Mak Bidan? Mak Andam. Kenakan orang. Kenakan orang dia juga? Patutlah. Tapi dia Islam? Islam. Dia hantar anak dia semua ke Al-Azhar. Tapi dia tak. Mungkin dia sedar kot. Kamu tak tahu. Dia tahu. Yang dia buat ni mungkin terpaksa kot. Dia cari duit kot. Kamu nampak? Dia takkan hantar anak dia tempat baik. Dan dia tahu perbuatan dia tak baik. Betul tak? Boleh? Kamu izin kan saya cakap dengan tunang kamu ni? Boleh? Kamu pun tergerak hati nak jumpa saya kan? Tapi aku takut. Kamu takut saya buang? Tapi dia pergi juga. Saya tak buang. Kamu asal mana? Jawa ke mana ni? Kedah? Kamu orang mana ni? Benda yang kamu ni daripada mana ni? Saya panggil semangat yang lama boleh? Masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam wahai Sukma. Ia mengawal semua jin-jin dahulu ini hadir dengan izin Allah. Hadir. Azbikalimatullah. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullah. Allah izinkan kamu hadir. Saya nak bercakap dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang sini. Apa urusan sebenarnya dengan jin-jin ni? Sebagai apa ni? Ikatan apa ni? Yang telah terikat dengan anak cucu kamu ni? Saya tak dengar. Keturunan? Kenapa dengan mereka semua? Kamu ni ikat perjanjian ni kan? Kamu sayang anak-anak kamu. Kamu tahu perbuatan kamu salah. Tahu kan? Tenang tak di alam sana? Tak tenang. Baik. Apa yang perlu saya buat untuk bantu kamu sekarang? Dia harus terima aku. Terima apa? Terima aku. Terima semua jin-jin ni. Oh, dia menolak daripada dulu lagi. Lepas dia terima, jadi apa dia? Dia akan lagi bagus, lagi kuat. Dia akan lagi bagus, lagi kuat. Bagus. Kamu Islam kan? Tapi kamu masuk dalam darah dia dan badan dia. Tak apa ke? Kamu solat tak ni? Solat tak? Itu macam mana kalau tak solat? Macam mana kalau tak salat? Nanti dia pun tak ada salat kan? Dia ambil air semayang je tapi dia tak solat tu. Kesian dia. Ini antara gangguan-gangguan jin ya. Yang mana dia boleh menahan kita daripada solat. Kerana solat tu sendiri menyakiti dia. Kamu sakit kerana dia solat? Itu kamu tahan dia kan? Tapi dia solat duduk. Dia selalu solat duduk. Dia solat juga? Kamu sakit? Terpaksa. Terpaksa. Dia menangis kan? Tuan kamu dulu tak solat? Kamu Islam kan? Ada satu golongan jin je Islam tapi tak solat. Macam manusia juga lah kan? Ada manusia dia Islam tapi tak solat. Tapi tetap dia merasa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kelebihan jin ni, dia banyak kelebihan. Tapi satu saja kelebihan yang dia dapat, kalau dia tak solat di dunia lagi dia azab. Betul tak? Wahai bangsa jin, perjanjian kamu dengan Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Boleh? Kamu nak bertaubat daripada Allah. Kamu ni baik. Keturunan baik-baik semua. Kamu buntu kan? Tak ada uruskan kamu. Kamu buntu kan? Pandang sini. Nak saya tolong kamu? Nak saya tolong? Nak saya tolong kamu? Kamu nak apa sekarang? Kamu nak dia dapat kamu nak badan dia balik. Okey. Kalau kamu nak dia boleh, tapi jangan masuk badan dia boleh. Tak boleh. Kalau masuk badan dia nanti dia solat, dia Islam. Boleh. Dulu apa ni arwah nenek dulu susah nak meninggal. Dia hidup lagi sebab tu dia tak mati-mati. Oh, dia hidup lagi. Dia tak sihir pun dia. Itu dia tak mati-mati. Dia nak jadi pengganti betul tak? Dia sihir maknya. Mak dia jadi apa sekarang? Perempuan tu dah elok. Jadi apa sekarang? Dia semua lawan aku. Itu kamu hantar tau. Bisa? Jadi kita datang sendiri. Kamu sendiri nak buat. Dia nampak. Dia nampak aku. Dia nak bagi tahu anak-anak aku. Jadi aku nak singkirkan dia. Tapi tak tersingkir-singkir. Sampai dah besar. Anak-anaknya dah besar. Baru aku singkirkan.
Kan betul lah kacau dia ni. Ni kuat semangat. Boleh? Kamu salah pilih orang sebenarnya ni. Betul tak? Jadi nak dijadikan cerita. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifak dan sabun kayu kumun hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Andrews untuk mereka yang nak pakai kasturi syifak ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifak ni, dapatkan dan guna insyaAllah. Jangan sekadar guna saja insyaAllah, dan jadikan ni sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifak di setiap hari kita. Nak pergi solat, nak pergi kerja insyaAllah. Dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insyaAllah. Kena try lah guna insyaAllah, nanti kamu tahulah. Dan disabun kayu kumun hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir. InsyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kumun hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami. Sabun kayu kumun hitam. Okey. Kita sambung dalam video ni. InsyaAllah tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Mungkin keturunan belah nenek dia ni ada yang menguruskan benda ni semua. Apa pun yang kamu dengar hari ni, dengar boleh percaya jangan. Kita ambil sebagai pedoman dulu. Boleh? Sebab sekarang ni yang pentingnya akak kita ni sihat. Akak kita ni sembuh daripada sakit-sakit misteri dia ni. Sehingga kan dikatakan dia sampai bergaduh, bertumbuk-tumbuk dengan kawan ni seorang lagi tadi. Kamu yang bertumbuk dengan dia. Itu yang lagi satu. Jika dia marah, yang itu akan datang. Yang itu yang akan kuatkan dia kaduh dengan orang. Yang kuat siapa dia? Anak. Yang menangis tadi? Depan tu? Yang menangis tadi siapa? Yang bersamanya dari kecil. Kamu kan yang menangis tadi? Tak tahu. Kamu yang menangis tadi kan? Saya nampak yang muka kamu ni. Kamu terkena dengan wangian tu. Sebab kamu bukan Islam. Boleh? Ingat kan, bertaubatlah kepada Allah. Ingat perjanjian kamu dengan Allah. Boleh? Nabi SAW sangat-sangat sayangkan kamu. Boleh? Sehinggalah kamu dihantar ke sini dengan baik. Pilihlah jalan untuk bertaubat kepada Allah. Berhentilah balik pada Tuhan yang asal tu. Nak bebas tak? Kamu disiksa dalam badan ni. Allah yang azabkan kamu. Allah yang siksa kamu. Nak tak bertaubat kepada Allah? Nak bebas tak daripada sini? Pandang sini. Nak ziarah Nabi SAW tak? Nak balik ke Nabi SAW tak? Nabi kasih kat kamu tak? Siapa yang sayang kamu sekarang? Nabi SAW sayang kamu. Nak bukti tak? Nak bukti tak? Nabi SAW dah mengalirkan air mata untuk kamu sebelum kamu menangis ataupun mengenal Nabi SAW. Nak rasa tak? Nak rasa tak? As-salatu wa salamun alaik ya sayyidi ya rasulallah khudh bi yadi anta wasilati kullat hilati adrikni duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu Nabi Muhammad, nyatakan padanya rindu teramat. Dariku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a
والدراجي أدفتان يا جيرات العالمين يا أحاين الجود والكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sebenarnya dia boleh menguasai kamu, wahai bangsa jin. Dia tak bertemu dengan guru dia lagi. Manusia ni boleh menguasai bangsa jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ingat? Dia belum menguasai kamu ni. Kamu menguasai dia, betul? Kamu yang menguasai dia. Sudah? Ingat eh? Kamu kena bertaubat, jangan buat dia lagi, boleh? Kamu tetap nak pilih dia ke? Dia sudi ke terima kamu? Tak boleh, nanti berlawan. Sekarang pun dia dah makin kuat dah. Tak sama macam dulu, betul? So macam mana ni? Saya tak nak lepaskan kamu dah kadang kamu sakit. Saya nak kamu keluar dengan baik kalau kamu nak keluar. Saya putuskan ikatan kamu dengan tuan kamu. Kamu bebas, jadi jenis lain bebas. Kamu, dia marah. Aku jaminan kamu. Boleh? Dia tak akan jumpa kamu. Boleh? Dengan berkat madat Sidi Badawi, qaddasallahu sirruhu, dia tak akan jumpa kamu. Kamu yakin kuasa Allah, kuasa dia. Kamu yakin kuasa Tuhan kamu, kuasa Allah. Siapa yang cipta Tuhan kamu? Allah. Dan Allah akan sembunyikan kamu daripada Tuhan kamu. Pandang sini. Kamu tengok kuasa Allah nak. Satu, siapa pun tak akan jumpa kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linasi marahmati falamumsika laha wa man yumsik falamursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Aku dah buat macam ni lama dah, alhamdulillah. Tuan dia tak akan dapat balik jin ni. Boleh? Sudi tak? Sudi tak kamu aku lepaskan kamu? Bukan kalau kamu jadikan kamu sebagai pengikut aku. Tidak, aku lepaskan kamu. Dan kamu dibimbing oleh jin-jin Islam. Boleh? Antara jin-jin Islam, Sayyidi Hazrat Ali Zainal Abidin Khan daripada Makkatul Mukarramah yang membimbing para jin. Boleh? Dan juga murid-murid Sidi Sayyidi Ahmad Al-Badawi qaddasallahu sirruhu. Zuli Iman Abu Hassan. Boleh? Kamu pilihlah, kamu bebaslah daripada kamu terperangkap macam ni. Sudi? Sudi, saya lepas kamu. Boleh? Kamu beritahu bangsa-bangsa kamu yang lain yang berada dalam badan ni. Sudi tak? Sudi tak dilepaskan. Bila kamu terbebas, kamu aman, tenang. Percayalah saya cakap. Boleh? Kalau kamu tak tenang, masuk balik dalam badan ni. Mau macam tu? Itulah deal kita hari ni. Kalau kamu rasa tak tenang, masuk balik. Kamu pasti tenang. Sebab kamu asyik-asyik nak berlawan dengan dia, betul tak? Mak macam mana? Bebas. Allah yang jaga. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bahkan kamu wahai bangsa jin, special juga dalam Quran disebut dahulu nama kamu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kamu dulu disebut kan? Pasti Allah akan jaga kamu. Boleh? Lepas ni dia akan kosong lah badan ada kemasukan. Yang tu akan kuruskan, aku ajar lah dia. Sebab yang lain boleh masuk badan dia, betul tak? Dia badan ni dah ada laluan dah. Disebabkan mungkin daripada kecil lagi telah terisi ataupun telah ditembusi oleh bangsa-bangsa jin. Sebab aku tengok kamu ni jin-jin yang hebat. Jin-jin yang Allah anugerahkan kehebatan. Tapi kehebatan kamu tak terzahir kat badan ni. Kamu di alam kamu, kamu hebat lah. Terzahir lah. Kalau kamu duduk dalam badan ni, kamu sakit.
memang kamu nak tunjuk kamu hebat, dia pun tak pakai kamu. Boleh? Kalau dia pakai kamu, kamu hebatnya. Tapi dia tak pakai kamu. Boleh? Kalau dia marah, dia pakai aku. Masalahnya kamu pakai badan dia pula tumbuk orang. Boleh? Dia pun tak izinkan benda tu. Dia tak mau, dia tak, tak nak terima benda macam tu. Setuju tak? Setuju tak? Pandang sini. Setuju tak? Bila kamu boleh bahas, kamu selamat. Lebih-lebih selamat lah. Boleh? Aku pun tak tahu nak buat apa dah. Macam ni. Aku buat macam ni. Tengok sini. Aku bebaskan kamu. Kamu terbebas. Tapi kamu tetap boleh jaga dia dengan doa. Dan saya akan bagi zikir-zikir yang kamu baca. Kalau kamu baca, itu lagi tajam zikir. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kamu jadi orang mukmin nanti nak. Jin-jin Islam yang kuat, yang gagah. Boleh? Duduk di barisan-barisan jin-jin yang kuat ni. Boleh? Doa dia. Masuk Islam dulu nak? Baru balik iman eh? Boleh? Ikut saya lah. Berapa kali dah masuk? Ini perbaharui iman. Nabi SAW suruh baharukan iman kita. Boleh? La ilaha illallah. Ikut saya. Ashadu. Ashadu. Alla ilaha. Pandang saya. Pandang sini. Okay. Sungguh-sungguh hati ini insyaAllah. Allah akan selamatkan kamu. Boleh? Kalau kamu nak jaga dia, nak kuat, Allah akan bagi lagi kuat kamu. Kalau kamu masuk Islam. Jadi tentera Allah. Ashadu. Ashadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Okey. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu. Pesuruh Allah. Okey. Laki perempuan. Okey. Aku bagi nama Umar. Kamu gagah ni. Kamu akhlak seperti Sayyidina Umar. Bertegas dalam hal-hal agama, hal-hal Islam. Allah akan sayang kamu. Akhiran kamu adalah bersama dengan Allah dengan Rasul. Boleh? Kamu nak tak nanti bila kamu terpisah di alam ini, disambut oleh Rasul SAW, sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar sambut kamu, nak tak macam tu? Boleh. Pasti boleh. Boleh. Kamu angkat tangan kanan kamu. Macam ni, saya buat ni. Pernah tak sampaikan salam kepada Nabi SAW? Okey, Nabi SAW kenal kamu. Okey, kamu tengok nak. As-salatu wa salamun alaik ya sayyidi ya rasulullah khudh bi yadi anta wasilati qallat hilati Adrikni duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu Nabi Muhammad. Duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu perindu umat. Nyatakan padanya rindu teramat. Dariku pendosa mengharap syafaat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wa daraji atfataya jirat al-alamin ya uhayna al-judi wal-kara. Nak ziarah Nabi SAW tak? Ha? Nak jumpa Nabi SAW tak? Kamu boleh rasa tak rindu Rasulullah? Ha? Kalau kamu hayati baik-baik, pasti kamu akan rasa. Hati kamu bergetar kerana rindu Rasulullah.
jatuhkan tangan kamu. Boleh. Kamu, saya lepaskan kamu, tapi kamu boleh jaga dia dengan doa, boleh. Sayang dia juga kan, dah lama dengan dia kan. Sayang dia. Doa dia kan, boleh. Dan saya sudah doakan kamu, boleh. Boleh. Boleh kan? Pandang sini. Kamu tengok apa sana? Takut. Saya tak buang kamu, boleh. Kamu tak boleh nak duduk dalam badan ni. Kamu diasingkan, boleh, diasingkan. Boleh. Setuju kan? Aku ke mana? Ha? Aku ke mana? Kamu bebas. Sedisi keliling. Bebas pergi mana, pergi masjid, pergi solat, boleh pergi mana-mana, boleh. Boleh. Tenang tak? Nanti kamu tenanglah dalam masjid. Boleh. Ini keturunan kamu. Apa jadi kat dia pun kamu akan rasa. Betul tak? Kamu doa nanti kat dia, eh? Boleh. Saya aturkan kamu. Boleh? Setuju? Setuju. Nanti kamu tenang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kamu rasa perlu apa-apa, kamu baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir yang kamu kena zikirkan setiap hari, selawat adalah zikir yang utama. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Cuba sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan selawat ni kamu diberikan cahaya. Dengan selawat ni kamu diberikan kekuatan. Dengan selawat ni kamu berikan madad, diberikan madad, diberikan pertolongan. Yakin dengan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikut saya lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allahu ya Allah. 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 Itu zikir-zikir kamu yang kamu baca, boleh nak? Minta pertolongan Allah nak. Okay. Lepas ni kamu keluar dengan baik, kamu tak sakit pun, insyaAllah nah. Setuju eh? Okay, pandang saya. Umar kamu eh? Yang perempuan tu ada lagi sini. Perempuan tu nama apa nak? Aku bagi nama Fatimah, boleh? Boleh? Kamu nak nama apa? Aminah? Sari. Sari? Sari? Nama kamu Sari? Kamu nak nama Sari tu? Okay, nama Sari eh? Kamu orang yang cantik, orang yang baik. Boleh? Boleh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kamu hal-hal yang baik, insya-Allah. Dikabulkan permintaan kamu, insya-Allah. Ada keluarga tak kamu? Kamu ada keluarga tak? Tak ada. Lepas ni berkeluargalah kamu, boleh? Sebab kamu dah terikat sebenarnya. Tu kamu tak dapat berkeluarga, betul tak? Boleh kamu berkeluarga, kahwin, beranak pinak nanti, boleh? Kamu jimbidan kan? Yang mencantikkan. Kamu yang buat apa ni? Mak andan semua. Boleh. Saya bebaskan. Boleh. Insya-Allah. Sebut ikut eh. Umar dengan Sari ikut saya. Ya Allah. Ya Allah. Dengan namamu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula saat ini. Bermula saat ini. Aku diasingkan. Aku diasingkan. Sebutlah. Diasingkan. Aku diasingkan. Dilepaskan. Dilepaskan. Daripada badan. Daripada badan. Umat Nabi SAW ini. Umat Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan aku. Dan aku. Berjanji. Berjanji. Tidak akan lagi. Tidak akan lagi. Mengganggu orang. Mengganggu orang. Dan aku mendoakan. Dan aku mendoakan. Semua orang mukmin. Semua orang mukmin. Orang Islam. Orang Islam. Khususnya. Khususnya. Pada hamba Allah. Kepada hamba Allah. Badan ini. Badan ini. Daripada kejahatan manusia dan jin. Kejahatan manusia dan jin. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah petunjuk. Berikanlah petunjuk. Pada diriku. Pada diriku. Diri kami. Diri kami. Semoga. Semoga. Kami. Kami. Diberikan. Diberikan. Jalan. Jalan. Yang Engkau redai. Yang Engkau redai. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkat. Dengan berkat. Dengan berkat. Allahumma. Allahumma. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pandang sini. Okay, keluar dengan baik eh, boleh. Ingat eh tadi, di mana tempat kamu? Kamu nak stay dengan dia ataupun nak pergi dekat Hazrat Ali Zainal Abidin Khan di belah kiri aku ni. Nak pergi sini?
ataupun nak duduk dengan dia je, tak kacau dia. Nak pergi kat Hazrat Ali Zainal Abidin, nak duduk sekitar lah. Boleh? Keluar eh? Panas sini. Saya minta maaf kalau saya kurang adab dengan kamu. Boleh? Maafkan saya. Sudi? Panas sini. Satu hari jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Allah. 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 Dengar tak suara tadi? Dengar. Dengar cakap dia. Okey, sekarang badan akak ada laluan, boleh. Sopan talangannya adalah kalau akak bertemu dengan orang yang ada gangguan, dia akak boleh rasa cepat. Sensor Spiderman tu banyak sikit dengan akak. Betul tak? Tempat keras, kedai-kedai yang ada something. Kalau saya pergi mana-mana, kalau ada benda tu, ada benda tu, dia akan senang masuk. Lepas dia dia keluar, yang memang dah ada dengan kita pula nak bercakap. Selalu macam tu lah. So, sebabkan dah penat macam tu, dah tahun lepas kan. Jadi, saya belajar untuk kunci mulut. Sebab bila saya bercakap, bukan saya bercakap, dia orang yang bercakap. So, dia orang bercakap menyebabkan orang sekeliling kan, ada yang saja-saja macam nak tanya datang dari mana, duduk mana. Saya tak suka nak melayan. Lepas tu sebab kadang kadang dia ni bercakap akan orang kata apa, kawan-kawan saya trigger. So baik saya kuncikan mulut. Tapi sebab akad ni jadi macam apa, ada wadah ataupun jadi macam mediator, orang Indonesia panggil kan, sebagai tempat untuk dimasuk tumpang. Orang panggil apa, medium. Saya pernah buat kat Prismik dulu, dulu kan, yang viral tentang mufti marah lah semua tu. Tak boleh kan, mufti tak marah, orang dengki. Itu biasa eh, itu sebenarnya biasa, tapi benda tu boleh merosakkan badan seseorang kalau orang yang uruskan tu bukan bidang dia. Sebab kalau macam akak nak jadikan mediator badan akak, akak kena penuhkan diri dengan zikir. Sampai kan akak benda ni masuk, akak sendiri boleh tolak dia keluar. Betul. Sekarang saya pernah macam dah rasa macam nak menari, saya suruh dia semua keluar dalam bilik. Lepas tu saya menari je lah sekejap-sekejap, lepas tu macam sama-sama tu kita baca kan. Lama-lama dia turun sendiri. So, saya tak perlukan kawan untuk bacakan dah. Alhamdulillah. Mana kategori akak ni dah dah lama dah melaluinya, dah dia kuat lah sebenarnya. Alhamdulillah. Cuma tadi, rule tadi saya dah asing dengan dia. Bukan bermakna dia dah mati tak. Saya asing dengan dia. Saya berikan dia kesedaran. Lepas ni akak kena jaga diri akak daripada kemasukan. Caranya adalah dengan banyak berselawat. Okey, contohnya ya Allah, nak start selawat hari ni, pagi ni dah bangun, aku nak selawat hari ni ya Allah. Okey, ambil tasbih. Ya Allah, aku nak selawat hari ni ya Allah dengan berkat selawat ni ya Allah, kau tutuplah ya Allah laluan-laluan kemasukan jin dalam badan aku ni ya Allah. Dengan berkat Allah Subhanahuwataala, Allah Subhanahuwataala. Siapa nak amal boleh amal semua benda ni eh. Komen je, saya terima ijazah ataupun kau boleh tutup ijazah. Okey. Itulah. Lama-lama dia tertutup sampai tutup rapat. Boleh. Tapi rasa tu tetap akan ada lagi. Rasa tu akan hilang kalau akak jenis yang akak dah tak ingin ingat pasal jin ataupun tak ada circle yang berkaitan dengan jin, lama-lama dia akan hilang. Macam mana pula kalau saya kan bercerita-cerita hantu. Jadi saya selalu pergi tempat, bukanlah selalu tapi sebulan sekali saya akan pergi tempat yang seram macam rumah tinggal ke apa ke untuk cari konten. Boleh saya buat ke? Seeloknya tak boleh. Saya pun tak buat. Kalau nak buat boleh, cuma kena tanggung lah. Dia punya efeknya, ada benda akak boleh tahan. Ada satu saat kalau benda tu jenis level-level ifrit, tak boleh lah. Imam masjid pun, Imam Mekah pun, Mufti Nazirudin pun datang, tak tahan lah. Jangan. Ifrit-ifrit level-level dia lain. Dia jin yang boleh baca Quran. Jin yang lebih tahu pasal Quran. Kita baca Quran, dia baca Quran. Nak baca apa kita? Kalau akak nak buat juga, boleh. Tapi kalau boleh, banyak selawat lah. Banyak selawat, kena ada guru yang bimbing. Okay. Orang yang guide kita. Buatlah, tak apa, tak ada masalah. Cuma akak boleh rasa sendirilah. Kalau rasa tempat ni boleh pergi kot. Ya Allah doa. Adakah tempat ni sesuai? Doa lah. Akak rasa okey, akak segera hati, okey boleh.
Kalau tempat tu tak elok, tak elok, akak rasa memang kita tak rugi. Allah akan bagi rasa tu sebab akak dah dapat rasa. Cuma efeknya, kalau kerap sangat, takut sebab akak muda lagi. Benda ni akan ditanggung. Masa akak umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nanti. Dia akan terbuka. Terbuka habis ya. Takut isim lah. Boleh. Itu saja yang saya boleh pesan sebab saya dah rawat umur, macam-macam umur dah sakit saya ni. Macam-macam yang dah pernah tu dia buat paranormal memang kenal, memang famous dekat TV tu. Saya tak cakap lah TV 3. Kaki dia dah besar sebab dia pergi ke ni rumah usang. Dia terambil barang apa tak tahu. Tapi memang dia nak merawat dengan saya dah kata itu. Tapi disebabkan dia pergi satu tempat tu, dia kena pengkifarah. Kacau kan. Kalau kita kacau rumah orang, tempat orang, tak ada lain lah. Kalau dia beritahu kita yang bersalah, kita masuk rumah dia, kita memang tetapkan bersalah. Kalau kita minta maaf, dia tak maafkan, macam kita macam tu lah. Kalau kita dimaafkan, okey. Kalau dia tak maafkan, contohlah kan, terpijak anak dia kat situ, anak dia mati, nyawa dibalas nyawa. Dia nak nyawa kita, dia kata. Aku nak nyawa, dia kata. Sudah nak nyawa apa ni, tak kena beri anak itik dia. Saya takut yang tu lah. Selain daripada tu, alhamdulillah, akak wadah akak baik, alhamdulillah, clear semua. Cuma ada masa-masa lah akak tak boleh nak kontrol. Lepas ni banyak selawat, akak boleh kontrol lah. Dia kategori daripada kecil, umur 5 tahun lagi. Saya masa kecil saya dah nampak ada someone yang duduk macam ni, dia pegang bunga. Tapi dia berserubung je, tak ada muka lah. Itu yang nama apa? Sari. Sari tu. Sari ya. Dia duduk macam tu. Lepas tu, lepas tu dia akan cakap, nanti aku yang akan jadikan kau cantik, kau terkenal, kau boleh menyanyi, macam tu lah. Tapi kita, sebab mak kita dah pesan, mak kita dah beritahu awal-awal, jangan ambil apa-apa, jangan ni, tolak je. So macam okey lah, tak ikut lah apa dia nak. Tapi makin dah besar, lepas kita pernah berkahwin. So, bercerai. Akak pernah berkahwin? Kita masa umur apa tu? 24. Bercerai sebab? Tak ada apa. Okey, ada apa? Satu hari tu. Mana boleh tak ada apa? Kita orang baik je. Tapi ada satu hari tu, dia buat saya marah. Tapi marah dia biasa je sebab dia main gitar. Tapi dia tak nak saya, macam mana tak main, pasal main gitar lah. Lepas tu, saya nak jalan pergi dapur. Dia tengah duduk. So, saya jalan, tiba-tiba saya pandang dia, selempam ke dia. Tak apa, semua salah. Lepas tu, aku jalan balik. Dia tak kenal Kak Ayuk macam tu. Siapa? Benda ni saya tampar suami saya. Husband tu tak kenal tu. Dia tak tahu. Lepas tu saya macam terdiam sekejap. Selama dia tampar. So esok ni dia ajak serai. So saya cakap okey lah. Kita pun nak pergi buat YouTube kan. Macam nak bebas kan. So saya cakap okey lah, bebas lah. Center. Itulah, alhamdulillah. Selebihnya tak ada kot apa-apa yang berakak. Akak nak tanya soalan lagi? Tak ada. Tapi okey kan kalau saya, kalau contoh ada benda datang kat sini, mulut saya kunci kan. Saya ketak gigi supaya tak bercakap. Okey je. Cuma sebab dia masuk tu tak tahan lah. Tak kena kunci tu. Okey. Kalau boleh nak bercakap direct terus. Boleh. Nampak dia. Kalau nampak dia bercakap terus dengan dia. Jangan bagi dia masuk. Nampak kan mata kan? Tak. Tapi kita boleh rasa. Tapi badan kita memang jenis macam ni. Dia akan pusing. Kan pening kan? Tapi pening yang pusing rumah tu. So dah start macam tu. Kalau saya tak tahan baru saya cakap, masuklah sekejap. Sebab once dah masuk, kita boleh keluarkan. Tapi kalau tak, dia tak masuk-masuk tu yang kita pening tu. Jadi tak balance jadi. Jadi tak balance. Jadi jatuh kan? So kalau contohlah, ada part tiba-tiba dia nak masuk, tapi kita nak elak dia. Selawat je. Jadi dia masuk ni elak. Okay, kita tak nak cakap nak masuk. Pertama sekali jangan panik. Relax macam ni. Relax. Okay. Ya Allah, aku tak izinkan sebut. Oh, sebut tak izinkan. Ini tubuhku, aku tak izinkan. Sebut macam terus tutup mulut dan hati selawat. Selawat, selawat, selawat. Pejam mata, bayangkan kubah hijau. Nabi SAW, kubatul hadrat, kubah hijau. Sebab saya dah pergi Madinah belum? Belum. Kena pergi segera eh. Saya hari ni ada syuting. Kita orang ada, saya ada berlakon lah untuk cerita hantu. So minggu lepas hari tu kena dekat tempat berlakonan tu. Hari ni malam saya nak pergi. So tu yang tanya tu. Nak pergi ke sana. Nak pergi tak ada masalah. Okey je.
Dah lama kerja macam tu, macam mana? Cuma kesan-kesan saya dah cerita tadi. Kamu ambil risiko sikit lah, tapi kamu start belajar lah nanti. Cuma jaga circle baik-baik. Circle jaga eh. Jangan bagi orang pakai badan kamu. Jangan bagi orang guna. Tak izin memang kamu tak. Jangan bagi. Sebab memang rosak kamu. Sebab kamu tak ada guru. Tak ada guru khusus ya, yang nak bimbing kamu. Boleh. Ustaz pun tak boleh nak connect dengan siapa sekarang. Ustaz memang terikat dengan sini. Ramai nak guru dengan saya, tapi saya tak dapat nak tolong. Kalau sakit datang je lah. Nak nasihat sini je. Macam nak cari cikgu sebab saya takut saya cari guru yang salah. Kamu tengok guru kamu tu berhubung tak guru-guru lain? Macam tu ni, sambung dengan guru daripada Mesir ke, baik-baik. Dan dia bukan sambung saja, bukan bergambar saja, tapi bertemu. Dan dengan orang tu ambil gambar je. Dia kata saya berguru dengan dia. Ambil gambar tak. Tapi orang tu memang ada hubungan khusus ya, nama dia. Khusus. Kalau nak berguru dengan kami, kena follow kami. Kena tengok update. Kalau kami duk maulid semua datang. Masa tu saya boleh bagi nasihat. Kalau nak jumpa khusus ya macam ni pun, kena tengok, kena mesej, kena contact PA saya. Ada rezeki boleh jumpa. Banyak yang apa ni, yang shooting kat luar sana yang rumah tu tahu siapa dia, contact macam amal contact tu kan. Nak suruh ustaz guide, ustaz tak boleh nak guide. Ustaz takut kalau ustaz pergi tu ada yang tengah shooting tak tutup aurat semua. Malah nak melayan juga. Benda tu macam apa? Merugikan masa ustaz untuk tunggu dia orang shooting, semata-mata nak jaga dia orang takut hantu. Pada dia orang buat kerja cairan tu. Malah ustaz kata. Pada pandai lah kamu. Saya pula nak kena buang hantu. Kamu pergi cari hantu, nak saya buang pula. Nak cari hantu, mari sini saya boleh masukkan terus hantu. Settle masalah kan. Boleh? Okey, turut daripada saya untuk mereka yang suka buat paranormal ataupun yang suka tengok paranormal, tengok boleh. Tapi setiap panggilan-panggilan tu memberi kesan. Tapi tak semua. Oh, ustaz tengok paranormal yang boleh panggil hantu dengan betul. Ustaz yang boleh panggil. Tapi yang mencabar, hati-hati. Mencabar, dia ada balasan dia. Siapa-siapa yang mencabar hantu, memang kamu boleh. Tak ada apa pun ustaz. Okey, kamu ada anak bini. Anak bini kamu akan jadi musuh pada bangsa ni. Beringatlah kamu sebelum di Yusuf tayukkan nanti. Anak bini akan jadi ini . Anak bini, okey, anak bini pula. Anak, cucu, cicit semua kena. Disebabkan satu perbuatan kamu dengan bangsa ni yang salah. Beringat, kalau kat masyarakat nak masuk tempat tu, assalamualaikum. Wahai penjaga tempat ni, izinkan saya masuk. Walaupun ni kafir pun ustaz bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qadam 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 rab qadam jasad qadam ruh. Wahai jin, wahai bangsa jin. Sebab tu jin tak ada nak mengamuk ustaz. Setengah perawat tu kalau jumpa je terus nak terkam, nak tumbuk lah semua. Sebab jin ni bukan kita nak ruqyah dia. Jin ni bukan untuk dibuang terus, tapi ditanya sebab apa. Takut-takut disebabkan dia yang salah. Saya ni sebagai apa, tuah hakim dia. Saya nak declare siapa yang salah. Okey, jin yang salah ke manusia yang salah? Kalaulah jin tu tak bersalah, contoh akak ni pergi masuk hutan, terpijak, anak dia mati, akak yang salah. Saya pergi sembelih jin tu, saya kena kifarah pula. Keluarga saya pula yang kena gangguan. Sebab saya tersalah, salah mengadili. Itu je pesanan. Soalan habis. Clear? Okay, kita jumpa lagi dalam sesi lah yang baru. Saya Syafiq Mujahid. Selawat sampai jumpa Nabi. Jangan lupa untuk subscribe, like. Takut-takut kamu santu nanti. Bye.